Kamu Nezuko Kamado, aku Tanjidor Kamado. Kok Tanjidor? Tanjiro. Iya iya Tanjiro. Iya iya Tanjiro Kamador. Kok Kamado? Apa tadi? Tanjiro Kamado. Oh Kamado, iya. Anta deh. Oke, Tanjiro Kamado anta deh. Oke. Kok anta deh? Apa sih ribet banget namanya? Aduh, Tanjiro Kamado. Tanjiro Kamado. Oh, ada gitu. Iya, iya, iya. Aneh. Oh, ini aku tahu namanya orang Tanjiro Kamado. Haha. Kok gitu sih namanya? Tanjiro Kamado. Oh, iya, iya. Tanjiro Kamado. Oke. Okay. Aduh, entah deh. Sekarang kita mau cari Yuta. Mana si Yuta sama Mio? Yuta sama Mio sambel. Kok Mio sambel? Salah, salah ya. Ya, ya, ya. Sambel. Gimana sih yang tetap bawa barbecue? Barbecue tempat buat pijat. Jangan tertawa. Aduh. Minum juga kamu jadi orang yang bikin ketawa. Di bawah TV kenapa ada tempat pijat? Aduh. Lucu amat. Di mana-mana ada salju ya? Mana salju? Saya lihat itu ada salju. Mana yang warna coklat? Bukan. Ya itu. Nah, itu ya yang ada di mangkok itu ya, itu salju ya. Salju. Itu api dong. Oh, itu api. Iya, iya. Kejar aku, Yuta. Woi, woi. Jangan bergerak, Mio. Aku tangkap kau. Coba saja. Mio, tungguin. Mio, awas ngompol. Kok ngompol? Gimana sih? Iya. Hei, kejeduk. Aduh, kejeduk. Dut, kejeduk. Dut, benjol deh. Loh, kenapa tuh si Yuta? Kenapa tuh si Yuta? Jangan ketawa. Mio, jangan ketawa. Gigimu cepat. Aduh,
Aduh Yuta, ta. Hey. Jangan berisik, nanti setan-setan yang tidur pada bangun. Iya. Mau okay. Kamu dikejar setan? Enggak sih. Aduh, lucu loh Mio, Yuta. Jagain bayi yuk Mio. Terus aku dengar ya, katanya apa? Aku baca di internet katanya Nezuko Kamado. Kok Nezuko? Nezuko. Oh iya, Wah, Mio, itu yang aku bilang. Nezuko Kamado yang di internet katanya melahirkan di atas atap. Setan! Wah, setan! Ngapa kita lari? Itu bukan setan. Lari. Itu bukan setan. Tapi semut. Kenapa sih ngomong awo. Bahasa apa itu? Bahasa planet. Kamu bisa ngomong Nezuko, enggak nanya namamu siapa? Kamu ngapain ke sini? Oh, Mio, katanya kamu jelek, Mio. Wah, harus marah, Mio. Oh, katanya Mio jelek sekali. Gimana sih yang enggak lah? Artinya itu aku ini setan baik. Hah? Kok kamu tahu Mio bahasanya? Yalah, aku kan bisa belajar bahasanya dia, ya enggak? Bahasa apa itu? Bahasa planet. Bukan, bahasa Nezuko. Benar enggak? Benar. Ayo. Enggak, ho. Udah yuk kita jalan-jalan yuk. Aku tahu. Kenapa Nezuko ngomongnya gitu, Mio? Aku tahu pasti. Karena dia suka makan tempe penyet cabai 100. Jadi bibirnya doer. Tuh kan artinya betul. Percaya aku, Mio. Enggak, itu artinya itu karena mulutnya itu ada bambu. Wah, aduh, ada nenek peyot. Nenek peyot. Gimana? Susanti. Oh, iya. Siapa tuh? Susanti. Wah, ada setan. Bukan itu. Sesama setan aja bingung. Gimana sih? Bukan hati ini. Dia enggak jahat. Artinya dia baik itu artinya. Oh. Kayaknya kok joget kanan joget kiri. Itu artinya itu love. Oh, artinya love. Iya, iya. Ya. Oh, gitu. Nezuko, apakah kamu mau ke rumah kita? Oh, yaudah, artinya iya. Mio, jangan. Nanti Daddy semaput. Enggak. Udah yuk, kita langsung pergi. Bisa pingsan nanti Daddy sama Nana. Aduh, kamu ini udahlah. Yuk, kita langsung saja masuk ke sini. Halo, Daddy. Ayo, Nezuko. Nezuko. Ngomong apa? Wah. Ini rumah-rumahku. Kamu ngapain ke sini? Kamu ikut kayak sakura aja kembar-kembaran. Hei, kamu siapa? Amumu. Tanjiro. Tanjiro. Oh, iya. Aku dulunya jual kanji. Aduh, Daddy bukan tuh. Itu artinya itu apakah kamu Tanjiro? Oh ya, aku Tanjiro dalam mimpi. Kalau ngomong bambunya dilepas dulu, kenapa sih? Artinya nggak bisa dilepas, Daddy. Terus itu hantunya itu jahat. Baik. Sakura. Sakura. Awo. Itu Sakura. Awo. Kayak Tarzan. Gimana sih? Awo. Mio, Yuta. Daddy tahu nih. Dulu pasti Nezuko ini. Nezuko. Iya, Nezuko anaknya Tarzan. Gimana sih? Nezuko, kamu tinggal di hutan ya? Iya berarti. Bukan, tidak gitu bukan ho. Oh gitu. Iya. Jangan awo, ngomongnya awo. Yang jelas awo, gitu mestinya. Gimana sih Dini? Kesopan. Udah nih yuk. Sekarang kita mau kemana nih? Ke rumahnya Nezuko. Wah, di rumahnya ada uang gak? Kalau ada uang bagi-bagi ya. Kamu ini gimana sih? Kita udah mau sampai. Wah, lihat tuh Nezuko, rumahmu bagus banget. Wah, keren rumahnya tuh. Lihat tuh, jauh mirip tuh kayak si Nezuko.
Udah dong. Ah, serem. Wah, Allah. Artinya itu, hey, gimana sih kok serem? Ayo ayo ayo. Awo. Eh, gimana din dong kamu ini? Hei, aja enggak boleh. Ayo udah deh, yuk kita nunggu saja nih. Wah, lumayan keren banget. Sakura, kerenan rumah kita. Sakura, mana ada sih tempat tidur campur dapur, campur bathtub, campur toilet. Gimana kamu bayangin? Masa lagi, misalkan nih ya, kamu lagi tidur. Nah, terus tiba-tiba si Maki lagi beol di situ. Gimana lu? Asramo. Hah, apa pertanyaannya? Oh, enggak tuh kamar. Eh, wah, Santi, lu kamu tiba-tiba datang ke sini. Eh, Yani, halo. Oh, Susanti, Mio, kita nyanyi yuk. Ayo, Susanti. Pempon banyak muda, anak banyak duda, jalan tutup mata. Mami lah, Mei. Oi, Mami, sayang. Ikutlah anak. Oh, udah deh, cukup. Aku mau tidur. Yuk, yang lain tidur. Hah? Hah? Maksudnya apa tuh tadi kamu bilang au? Oh enggak, hanya nyobain suaranya itu loh. Yang itu. Apa tuh? Oh ya, udah deh. Saya saja bilangnya. Eh, yuk. Oi, juang, yang lain juang. Ayo juang. Oi. Eh, udah deh. Eh, ngapain kita bangun malam-malam? Hah? Artinya apa? Oh, biasanya itu hantu tuh tidurnya tuh pagi-pagi persiang, maksudnya pagi sampai siang. Terus habis itu pas malam langsung bangun. Hah? Tunjung. Masa ada sih hantu tidur sampai siang? Yalah. Nyanyi aja yuk. Ayo Susanti. Suaraku enak. Ayo satu, dua, tiga. Ayo Susanti, perempuan banyak bunda. Hah? Ngapain kita? Oh, meditasi artinya. Hah? Mau ngapain emangnya? Meditasi. Oh, iya. Menenangkan diri. Kita butuh konsentrasi. Ayo, yuk. Sudah. Kita hanya duduk doang sini. Cuk. Tenagaku harus dipulihkan. Halo. Aku Kunti. Eh,
Aku gak ngundang kamu. Ayo ayo lari. Wah tolong. Sakura, kita ngapain lari? Wah, onjong, lihat onjong ada si Kunti. Ah biarin, emang kamu gak pernah ketemu Kunti? Udah biasa. Wah tolong. Wah onjong. Tunggu, aku juga ngapain ikut lari? Wah onjong, gimana nih onjong? Wah tolong. Hah? Apa Apa? Wah tolong. Oh ini tunggu tolong. Ini apa yang gue bisa datang nih hantunya? Hah? Artinya apa? Maksudnya itu kamu yang gak konsen. Wah gimana sih? Woi, gimana nih? Woi, udah tenang aja gak usah bingung. Wah gimana nih? Ayo kita ke kebang dong. Kamu sendiri yang heboh. Wah tolong. Ngapain ya? Enak banget nih. Nyum. Enak banget ya. Wah, nyum. Enak sih, biasa tapi enggak banget. Sakura ini pasti lebay deh. Enak tapi biasa, enggak banget gitu. Yaudah yuk, kita langsung ke bawah. Yuk, kita mau ngapain nih? Yaudah. Yuk, kita makan sate. Yuk, Jong. Makan sate. Jauh-jauh ke sini makannya sate. Makan ini, yang lain. Ini sate nih, Jong. Sate pink putih hijau. Salah. Sate pingsan. Sate pingsan. Gimana sih, Jong? Tunggu. Kalian makan, terus aku disini suruh nungguin gitu. Kayak satpam. Enak aja. Yuk sekarang kita naik kuda. Halo kuda. Oh halo, aku adalah kudanya Nezuko. Ngapain juga sih naik kuda, Sakura? Yuk kita naik nih, ayo Yuta. Oke Nana. Oke udah cukup deh, yuk kita lihat ke dalam lagi yuk, siapa tahu ada yang istimewa. Oke Nana. Oke, ayo Njong. Sakura, mau beli es mewah? Wah, aku suka tuh es mewah, pasti dingin ya. Aduh, gak ada yang spesial, saya pikir ada yang istimewa. Udah. Yuk kita kembali lagi saja yuk ke bawah. Tunggu. Kita kesini mau ngapain? Wah, snorkeling kita udah lama ya. Kita nggak ketemu sama keluarganya Sakura. Ingat nggak dulu itu kita sering bangun kota? Lupa. Kota di bawah laut. Lupa. Kok lupa? Aku lupa. Habis itu yang kamu bilang, apa? Apa ya? Aku lupa. Aduh, ampun deh. Apa? Nah, itu bener. Aku lupa lagi. Udah deh. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau kasih hadiah. Mau ke castle nih. Yuk snorkeling. Aduh, kenapa kok tiba-tiba gue hamil nih? Wah, itu makanya jangan makan sate. Dibilangin kan? Kamu nih gimana sih, Sakura? Gimana nih? Halo. Siapa ini? Ini Nezuko. Ini dia gak bisa ngomong, gimana nih? Karena gigimu ompong. Iya. Gimana sih? Kita kasih ramuan. Yuk, kita kasih Gwindi. Ini nih Nezuko. Ini nih Gwindinya supaya bambunya bisa lepas. Aku Nezuko. Wah, keren. Wah, makasih ya Snorkeling, Snorkeling. Tentu saja. Suatu kebanggaan bagi kami jika menolong orang. Iya. Tapi sayang, kamu bukan orang, Nezuko.